Oke teman-teman, dengan saya channel Losena Gaming. Jadi di video kali ini biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event top up terbaru yang telah hadir ya teman-teman ya di Advanced Server. Nah jadi bagi teman-teman yang di Advanced Server, untuk event ini sudah bisa diikuti atau diselesaikan. Di sini saya udah klaim beberapa misi ya, di mana ada misi 10 top up dan 50 diamond. Selain itu juga ada misi-misi lain di mana kita bisa dapetin item-item yang pastinya sangat berguna untuk akun kita, yaitu COA, lalu ada Magic Dust, dan di sini juga ada hadiah eksklusif yang bisa teman-teman dapatkan, yaitu custom action dari Hero Nana. Selain itu juga teman-teman bisa melakukan atau melanjutkan top up senilai yang ada di misinya ya, seperti 750 diamond, 1750, 3000, dan terakhir adalah 5000 diamond. Lumayan di sini untuk COA dan rare fragmentnya lumayan banyak yang bisa teman-teman claim. Tapi kalau teman-teman hanya ingin ngambil hadiah eksklusifnya, yaitu custom action Nana, maka teman-teman cukup melakukan top up sebesar 250 diamond, dan itu cukup ya, terjangkau lah ya. Oke, di sini kita akan lihat ya untuk tampilan dari custom actionnya. Lumayan ya, jadi custom action ini bisa kita dapat free dengan cara kita ngelakuin top up. Oke, ini dia untuk custom action si Nana, yaitu Impetuous ya teman ya. Jadi ini custom action dari Hero Nana. Nah jadi di sini si Nananya ngelemparkan bumerangnya, dan dia bingung bumerangnya nggak balik-balik, tapi akhirnya balik dari belakang. Jadi muter ya untuk bumerangnya ya. Ya cukup menarik ya untuk custom action ini, dan pastinya sangat worth it untuk kita koleksi dan kita dapatkan. Karena free, kita tinggal top up, selesaikan misinya, klaim hadiahnya, dan untuk diamondnya teman-teman bisa gunakan mungkin untuk membeli item-item yang ada di event-event terbaru Mobile Legends. Jadi itu dia teman-teman untuk videonya. Terima kasih teman-teman nonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.